berapa kali sih mesti saya ingetin? Jangan mengambil selain dari orang-orang yang sudah saya tentukan. Siapa tahu orang yang kalian rampok itu orang baik-baik yang uangnya halal. Kita yakin, Bang. Dia itu bukan orang baik-baik, Bang. Dari mana kamu tahu? Beritanya nggak ada di koran. Berarti dia nggak lapor polisi. Takut sama polisi. Korban perampokan yang takut lapor polisi berarti males, Bang. Atau duitnya nggak halal. Misalnya, duit narkoba. Mana ada orang bawa duit miliaran cuma pakai motor. Sendirian lagi. Miliaran? Satu koper gede, Bang. Bayangin aja. Saya aja nih, sampai terharu ngeliatnya. Siapa? Ini Jeki, Bang. Jeki Irawan. Maaf, Bang. Istri saya sudah mulai mules-mules. Habis makan apa? Bukan, Bang. Mau ngelahirin. Rencananya nanti sore saya bawa ke bidan. Oh. Sebentar. Ada uang nggak buat orang lahirin? Lu ditanyain tuh. Melihatnya ke lu kok. Eh, cepet-cepet. Coba. Masih kurang banyak nih. Sorry, Bang. Saya nggak bisa bantu banyak. Terima kasih, Bang. Kalau ada apa-apa, kasih tahu ya. Kalau gitu, saya permisi, Bang. Bos, kita cari usaha lain aja, Bos. Serem juga, terus-terusan nyolong sama ngerampok. Kalaupun bukan kita, akan ada orang lain yang diutus Allah mengambil secara paksa harta dari orang-orang zalim itu. Makanya kalian kalau ngerampok, jangan sembarangan orang, kecuali yang sudah ada dalam daftar saya. Di mana kalian buang koper berisi uang itu? Di Kampung Angin, Bang. Kampung Kincir. Kampung Kincir? Iya, Bang. Saya tahu tempat itu. Biar saya yang ke sana. Mudah-mudahan uang itu belum ditemukan. Maaf, Bang. Sebetulnya kita ini orang benar apa bukan sih? Allah yang tahu. Tapi yang jelas, lapar di perut manusia di sekeliling kita nggak bisa menunggu jawaban benar atau salah. Siapa yang butuhin Pak RW nih? Mumpung jauh. Gue lagi banyak kerjaan. Nggak mungkin ninggalin kantor. Juki aja tuh. Lo pikir gue pengangguran apa?
Maksud gue bukan kayak gitu, Juki. Ya Allah. Susah ngandelin dia. Gue nggak bilang nggak mau. Ya udah kalau mau jalan, jalan sana. Nyantai aja dong. Rasulullah nggak pernah tuh trek-trek kayak lo. Astagfirullah. Haji Juki, kami persilahkan menjalankan tugas. Lebay kayak lo. Kira-kira kita perlu ngomong ke Bang Jega? Ngomong apa lu? Ngomong jorok! Mau apa lu? Untuk sementara Bang Jek jangan sampai tahu. Bisa ngamuk dia kalau tahu kita ngintipin urusan orang lain. Pagi beriman, malam amnesia. Pak RW mana, Rong? Baru aja jalan, Bang. Abis sholat, langsung cabut sama gerombolannya. Kok nggak pamitan sama gua sih? Mana saya tahu. Gue udah bilang tadi sebelum sholat, tunggu. Habis itu gue pengen ngomong, bahas soal proposal resepsinya si Azam yang dia bikin. Dia malah pergi. Gimana sih? Jangan nyalain saya dong. Siapa yang nyalain lo? Itu melototnya ke saya. Lo nih sama Mijuki ya, gampang kesinggung. Ini si Asrul udah 2 bulan telat bayar melulu nih. Kenapa nih? Dia nggak mau bayar apa lupa? Apa nggak punya duit? Alasannya yang terakhir, Bang. Warungnya dia kurang sukses dibandingin warung-warung lainnya. Ya nggak lakunya kenapa? Apa kayaknya... Cel. Lo ini... pengurus dan penanggung jawab Baitul Mal wa Tamwil. Jadi tugas lu tuh bukan cuma ngasih modal, nunggu setoran. Lu juga mesti ngebina, ngebimbing para pengusaha kecil kayak si Asrul. Masa kagak ngerti sih, kan udah di training. Iya, Bang. Tapi saya sungkan, Bang, kalau harus ngajarin atau ngebimbing Bang Asrul. Umurnya kan lebih tua dari saya. Chelsea. Yang namanya duit itu salah satu alat kekuasaan. Jadi dengan duit, lu tuh bisa lebih tua dari siapa juga. Maksudnya begini, lu kan sekarang mengelola duit. Seolah-olah lu yang punya duit. Jadi lu ngasih modal, lu juga berhak ngontrol. Lu kelamaan miskin sih ya, jadi nggak biasa lu nyuruh-nyuruh orang. Nggak biasa mimpin orang gitu. Dan sekarang lo keluar cari info tentang si Asrul. Jangan cuma nongkrong di sini nungguin apa kata orang. Iya, Bang. Rong. Masih berat sebelah. Mana yang belum beres sih? Ya? Rong. Juki mana? Lagi keluar, Bang. Keluar kemana? Ke sana. Ngapain? Ya itu tadi, lagi keluar sebentar. Astagfirullahaladzim. Jawaban lu muter-muter nggak keruan nih. Maksud lu apa? Hah? Juki nggak bilang mau kemana, Bang. Mungkin lagi nyari hawa seger. Kan nggak semua urusan harus pamitan sama orang lain. Kenapa harus heran sih? Bener. Gue mesti biasa gak dipamitin orang.
Sebab nanti suatu saat gue juga mungkin bakal pergi, nggak sempat pamitan lagi. Telan nih obat cuci perut, biar semuanya keluar, termasuk kunci gembok yang lo telan. Saya sudah berusaha mencegah, tapi mereka tetap nekat. Ya, sudahlah. Apa? Lu buang? Uang itu bukan hak kita. Saya nyerah, nggak mau terlibat lagi. Sekarang semua urusan saya serahkan sama Allah. Jangan bawa Allah dong. Ini urusan kecil, Teh. Allah dibawa-bawa. Gede kecil sama aja. Itu uang temuan. Seharusnya kita cari pemiliknya. Salah. Ini namanya harta karun. Siapa tahu ini duitnya bandar narkoba. Dengan hilangnya duit ini, maka usahanya akan terhalang. Malah bagus itu. Kira-kira kita dapat pahala enggak ya? Yang jelas, kita dapat duit. Terserah. Edan kamu, Teh. Kalau kuncinya dibuang, gembok ini mau dibuka pakai apa? Bongkar aja pakai linggis. Betul juga. Astagfirullah. Ya Allah, ampun saya. Saya nggak bermaksud ngebantuin mereka. Pagi beriman, malam amnesia. Malah lebih enak sekarang. Bagian kita bisa lebih gede. Ayo Mas Juang, sekarang kita bongkar. Mana linggisnya? Ya harus nyari dulu dong. Memangnya saya tukang gali. Kemana-mana bawa linggis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kurang keras. Ada linggis gak Mas Juan? Linggis lagi. Ayo, kita tarik rame-rame.
besi. Kok tiba-tiba ada besi ya? Tarik rem-remnya. Sampai hitungan tiga. Satu, dua. Allahu Akbar! Tiga! Hei, Bulia! Ngapain kamu? Enggak ngapain. Hei, jangan lari kamu! Sini! Udah, anak kecil nggak usah diurusin. Buruan, kita langsung bagi. Narkoba. Do it! Sabar, sabar. Jangan ada yang menyentuh dulu. Kita bikin kesepakatan sebelum membagi. Setuju? Setuju enggak? Apanya yang mau disetujui? Wong kita belum bikin kesepakatan apa-apa. Gila itu orang tua. Nggak ada cerita, pokoknya bagi rata. Enak saja, memangnya gerobak saya nggak dihitung. Dengan gerobak ini, kita bisa membawa-bawa uang segini banyak tanpa ketahuan orang. Yang lain kan bantu dorong. Lagi pula, siapa yang pertama kali menemukan koper ini? Ayo. Bonte. Bonte itu warga saya, di bawah kekuasaan saya. Tanda tangan saya ada di semua surat-surat penting dia. Sekarang dia pergi, bagiannya untuk saya. Ingat nggak orang yang ketemu kita di jalan? Ternyata orang itu nyariin koper ini. Untung saya bisa diplomasi sampai orang itu pergi. Kalau enggak, kita cuma dapat pahalanya doang. Pokoknya bagi rata, nggak ada cerita. Pak RW! Pak RW! Itu istri saya ya yang manggil. Pak RW, lo bener-bener pada kagak tahu diri ya. Gua mau buat perhitungan ame lo semua. Jangan lari lo sebelum hitungan kita selesai. Lo. Sabar, Bonte. Sabar. Gua Maulana. Yo, Maulana sabar. Semua bisa dihitung secara baik dan sopan. Nggak perlu bawa arit begitu. Kalau orang sekampung tahu, malah berabe. Sabar. Kalau kita tenang, semua bisa dibagi dengan adil. Sampean juga ada dalam daftar pembagian ini kok. Pembagian apa? Hah? Lu kesini mau ngapain, Mul? Situ semua mau ngeroyokin saudara saya, kan? Ya saya ngebelain dong. Jadi, bukan mau... Apaan tuh? Apaan sih ini? Astagfirullah! Duit siapa nih? Ini duit temuan yang akan kita laporkan ke polisi. Nggak mungkin. Gue kagak percaya. Pasti lu mau makan sendiri. Lu gila apa? Duit sebegini banyak mau dilaporin ke polisi? Eh, situ belum pada gila kan?
Ya, kurang lebih begitu deh, Mul. Namanya juga rejeki. Oke, silakan bagi. Tapi gue minta juga. Apa? Ya terserah, tinggal pilih. Mau bagi, apa gue bikin rame nih? Hah? Suara jin, pantes dari tadi bulu kuduk saya merinding. Iya nih, rumah kosong ini udah angker. Gini aja, ngebagi duit sebanyak ini, kita butuh tempat yang tenang, tertutup dan santai. Di sini bakal ngaco. Ayo, kita pindah. Ya betul, saya juga khawatir ibu-ibu pada ribut dari saya. Pindah kemana? Ayo, ikut saya. Sebagai manajer keuangan, seharusnya kamu bisa mencegah ini semua. Saya baru sebulan bergabung. Dan perusahaan ini sudah dalam posisi hutang yang sangat buruk. Sorry. Maaf. Afwan. Saya bingung. Direktur itu bisa berbuat seenaknya. Kayak perusahaan ini tuh nggak ada yang punya. Pak Jal emang nyentrik kalau jadi bos. Ceroboh. Sorry, siapa nama kamu tadi? Yasmin. Bunga Yasmin, bunga melati. Maaf, isi saya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana? Kok perasaanku nggak enak terus deh tadi? Kamu lagi sama siapa sih? Ada yang lucu-lucu ya di sana? Aku masih di kantornya Pak Jalal, mungkin sampai sore. Kamu ngomong sama orangnya? Bentar ya. Bu Aya mau ngomong sama kamu. Ya, halo? Halo, hai. Kamu lagi bantuin Pak Azam ya di situ? Iya, Bu. Oke deh, nggak apa-apa. Makasih ya. Oh ya, tolong ingetin Pak Azam jangan telat makan. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Kira nama cewek. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aya. Bu Aya siapa ya? Ini apa lagi, Min? Norak banget sih manggil Min. Itu dokumen kemarahan orang-orang yang harus segera ditanggapi kalau kita tidak mau berurusan dengan pengadilan. Enak kan? Tak ada masalah dengan masakan kami kan?
kalau dimakan polos tanpa nasi memang enak. Coba deh sekarang pakai nasi. Di situ baru akan ketahuan masalahnya. Apa masalahnya? Jadi gini, Bang. Ada beberapa jenis makanan, kalau dikombinasikan dengan nasi, itu berubah karakternya. Bisa jadi lebih enak, atau sebaliknya. Ya kenapa kau tadi tidak minta sekalian dengan nasi? Emang ada? Kita coba aja lah, nggak ada salahnya. Jadi gini, Bang. Kenyang kau? Alhamdulillah. Maksud saya gini. Kalau soal makanan, nggak ada masalah serius. Awak sudah bilang begitu dari tadi. Chelsea kan harus nyoba sendiri, Bang, sebelum mengambil kesimpulan. Ya, tapi dia udah ngabisi 2 mangkok, di gratis pula. Chelsea, yang kita dengar dari orang-orang, mereka merasa nggak serak makan soto Betawi di warung kami. Karena kami bukan orang Betawi asli. Oh gitu ya, Kak? Oke, Bang. Semua informasi udah saya catat di sini. Tinggal saya diskusikan dengan para petinggi Baitul Mal. Sekarang saya mau ngecek warung yang lain dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya lancar kan, Bu? Alhamdulillah, lancar dan laris. Paling sehari sisa 1-2 porsi aja untuk dimakan sendiri. Hiasannya lucu, Bu. Buat siapa itu, Bu? Orang-orang kantor langganan Ibu. Kalau nggak sempat makan kemarin, mereka minta dianterin. Demen nih kalau ngeliat usaha pada maju. Sayang ya, warungnya Bang Asrul agak seret. Dia maunya jalan sendiri sih, nggak mau konsultasi. Kalau yang lain kan punya konsultan. Oh ya? Siapa konsultannya? Pak RW. Apa aja tuh, Bu, yang dikonsultasiin? Pokoknya banyak deh. Termasuk yang itu? Oh, kalau itu sih cuma tanda anggota yang ikut konsul sama Pak RW. Pagi beriman, malam amnesia. Motor baru nih. Mohon maaf nih Haji Chelsea, bukannya congkak, bukannya sombong, tapi keren kan? Asli Bang, keren. Mulai hari ini gue punya bisnis sampingan, ngojek, dan ini motor gue sendiri, udah dibayar lunas. Sorry nih Bang, Bang Udin serius nggak jadi pergi haji? Ibadah haji hanya bagi yang mampu. Khususnya bagi yang ingin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nyari nafkah buat keluarga juga berarti mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Iya kan, Cel? Benar juga sih, Bang. Tapi soal mana yang harus didahulukan, jangan tanya saya deh, Bang. Ilmu saya belum nyampe. Eh, lu mau ke musola nggak? Biar gua anterin. Mumpung masih gratis, sekalian nyobain motor baru. Boleh, boleh, Bang. Bang, sorry Bang ya, lain kali aja. Saya harus ke tempat lain dulu. Yaudah semuanya, wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kau sudah tak mau menjawab salam Chelsea. Kan lu udah ngejawab salamnya, berarti yang lain bebas dari kewajiban dong. Tapi kau sudah melewatkan satu kesempatan pahala dan satu usaha untuk memperkuat persaudaraan muslim. Waalaikumsalam. Masih mau juga kau mendengar nasihat awal? Ngejawab salam itu perintah agama, bukan perintah lu. Nggak ada hubungannya sama calon haji Asrul Dahlan. Ya ampun, keceplosan lagi gue nyebut nama lu. Nanti ketika awak sedang tawaf di depan Ka'bah bersama jutaan umat Muhammad dari seluruh dunia, kau akan menangisi nama awak di atas bebek kau itu. Tak bakal, tak sudi awak Asrul. Kok kesebut lagi sih nama dia? Mira khawatir. Kalau abang selalu mempermasalahkan masalah ibadah ini dengan Bang Udin, abang akan menjadi ria, pamer. Mira nggak mau abang ribut lagi soal itu. Apapun alasannya, abang harus mulai belajar diam dalam arti yang sebenarnya. Abang terlalu sayang sama manusia mungil itu, Dek. Abang nggak ngerti ya artinya diam. Mira, kalau mau ngirim-ngirim sesuatu keluar, bilang gua ya. Ntar gua nganter. Lebih cepat dan lebih terjamin. Ada Haji Melayu marah. Ya, mau bagaimana lagi? Emang cuma segitu ilmunya si Udin? Celaka tuh Bang Udin. Rong, cuman Allah yang tahu siapa di antara Udin sama Asrul yang lebih takwa. Astagfirullah. Maaf, maaf Bang. Dari mana lu tahu si Udin bakal celaka? Iya, udah Bang, udah. Maaf, maaf. Merasa benar sendiri. Diam, diam, diam. Udah, cukup. Terusin laporan lu. Warung soto betawinya Bang Asrul emang paling sepi dibandingin warung-warung lainnya, Bang. Basi. Semua orang udah tahu kali. Menurut informasi, orang-orang males makan soto Betawinya Bang Asrul karena mereka sendiri bukan asli Betawi, Bang. Orang-orang tuh nggak serak makan di sana. Padahal rasa sotonya tuh enak banget. Enak apanya? Buktinya kagak laku. Eh, gua nggak asal ngomong ya. Gua ngerasain sendiri. Dua mangkok habis. Hah? Ya, saya kan makan enak sendiri. Pantesan udah gak doyan singkong lagi. Gua makan untuk nyari informasi. Ya, udah begini, 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 begini. Ntar gua pikirin deh. Bagaimana caranya supaya warung si Asrul laku. Insya Allah bisa. Amin. Alhamdulillah warung lain omsetnya bagus, Bang. Katanya sih berkat bimbingan Pak RW. Pak RW jadi konsultan bisnis mereka? Iya. Setiap warung kecuali warung Bang Asrul dikasih tanda anggota. Tangkai padi kering yang ditempelin di tiang warung. Bentar, bentar. Apa yang lo bilang tadi? Tangkai padi kering. Emang kenapa sih, Bang? Ini kayaknya gue sendiri yang mesti periksa kesana nih. Chelsea mah nggak bisa diandelin. Ya mudah-mudahan bukan, tapi gue khawatir di warung itu ada praktek musyrik. Apa? Lebay kayak lo. Lebay. Pagi beriman. Malam amnesia, wow.
Jadi apaan yang ada di gerobaknya Mas Yueng? Udahlah, bukan urusan kita. Kalau bukan urusan kita, ngapain lu buntutin mereka? Kan lu yang nyuruh. Udah deh, nggak usah bertele-tele. Apaan, Juk? Duit. Duit apaan? Rupiah. Astagfirullah. Maksudnya tuh duit hasil rampokan atau apa? Mana gue tahu. Yang jelas sih satu koper penuh. Apa-apa? Lebay kayak lu berdua. Rezeki nomplok. Gue yakin tuh duit nemu. Bakalan ramai kalau kita ikut minta bagian. Tapi cara gimana? Ntar dah kita pikirin caranya gimana ya, gak? Duit. Satu koper. Banyak banget. Memang banyak masalah, Pak. Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Saya udah diskusi banyak dengan manajer keuangan Bapak. Siapa? Karsono? Bukan, Pak. Yasmin. Oh, baru tahu gue kalau manajer keuangan gue tuh cewek. Saya juga baru mau nanya itu. Terus cowok ditelepon tadi siapa dong? Itu orang keuangan juga. Nggak berubah rupanya. Silakan diminum loh, Pak. Iya, makasih, Ai. Terus gimana, Jang? Pak Jalal, ada satu masalah yang paling serius di sana. Masalah apa? Ternyata udah punya suami. Apa sih? Direktur perusahaan Bapak meninggalkan proyek-proyek yang terbengkalai. Perusahaan Bapak kena denda dan berutang dalam jumlah yang nggak sedikit, Pak. Astagfirullah. Jam. Salah satu kebijakan perusahaan gue adalah membayar hak orang lain tepat waktu. Iya, tapi kebijaksanaan itu dalam 2 tahun belakangan ini tidak dilaksanakan, Pak. Kenapa Yasmin nggak pernah ngasih tahu gue? Dia baru bergabung dalam sebulan ini, Pak, jadi dia nggak tahu apa-apa. Ih, ngebelain banget. Apa sih? Pak Jalal, Bapak harus segera membayar denda dan hutang tersebut, Pak. Segera, karena kalau tidak, mereka sudah siap untuk membawanya ke pengadilan. Ya udah, bayar aja semua sampai lunas. Masalahnya, sisa uang perusahaan tidak mencukupi untuk membayar itu semua, Pak. Mungkin Bapak harus menjual apa yang bisa dijual. Astagfirullah. Pagi beriman.